Yo, halo guys, balik lagi sama gue The Chill Byte ya. So, di video kali ini gue mau ngeawaken karakter yang gue suka atau waifu gue lah ya istilahnya. Anjing punya waifu lagi. Jangan hina waifuku, anjay. Nanti mengenang ya. Anjay, enggak. Gue enggak sampai segitunya, cuy. Jadi di sini gue mau ngeawakenin si Hotaru, cuy. Gila gak tuh? Gue udah simpen beberapa shardnya dia. Ada 300-an, jadi ini ada lebihnya. Jadi ya gue mau coba pakein gini, consume own shard, jadi kepunyaan shardnya dia sendiri. Nah ini ada berapa tuh? Ada 2000 ya, lumayan, ada 2000 shard. Oke, di sini kita kepake si Jason. Ada 2000 shard dan kita coba naikin. Apa anjing gandeng bisa? Enggak. Bentar ya. Jadi di sini gua mau ngeawaken si Hotaru. Dan ya, di sini itu cuman sebagai seneng-seneng aja gitu ya. Gua enggak ngarep ke skillnya. Soalnya skillnya itu ya biasa-biasa aja. Jadi ya mungkin kalau gue ada niatan buat nge-build plan up hunter, ya si Hotaru ini bisa kepake lah ya buat nge-stun-stun gitu, cuy. Jadi lumayan ya, cuy. Ya jadi sebelum lanjut videonya, kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan like video ini ya, cuy. Dan jika kalian apa tuh namanya teh punya duit lebih, kalian boleh join membership ya, atau enggak kalian boleh ke Saweria gue di link deskripsi, cuy. Jadi let's go kita untuk awaken Hotaru ya. Sebenarnya gue pengen ini sih, pengen bintang 6 Haruka, terus atau enggak Yuffie kan nanti kan dapat itu ya. Aduh anjing, ada apa sih? Yuffie kan nanti kan dapat co-op ya. Jadi gue santai aja kalau si Yuffie sih. Ya gue sih pengennya itu pengen pakai universal shard gue itu ke si Haruka, Ming atau enggak si Grand. Jadi itu gua bingung banget, sialan ya. Jadi kalau Ming itu bagus, cuy. Nanti Ming gua juga pengen ke awakennya. Tapi karena Ming suram ya. Enggak dapat maksud gua, gacha gua anjir. Kalau gacha Ming ya, cuy. Jadi gua mungkin ke si Grand aja kali ya. Soalnya Grand juga bisa kepakainya bagus gitu. Nah, jadi di sini ada Hotaru. Ini gua bakalan langsung awaken ya. Ini jangan ditiru, karena ini gua nggak ngambil skill-skillnya si Hotaru ya. Jadi ini cuman senang-senang aja. Ya, gua bakal liatin grade awakennya. Jadi grade awakennya itu edge attack has 45% dan 15% chance untuk nge-trigger dan ke satu dan kedua combo attack. Jadi dan ke satu dan kedua itu artinya itu kayak ultimate gitu, cuy. Jadi kayak apa tuh namanya teh, kayak unique skillnya dia sendiri. Jadi ngedread lagi gitu lagi cuy. Nah itu ya yang dimaksud dari first dan second dan itu namanya, ya itu gua pakai bahasa Inggris biar nggak susah ya, cuy. Jadi first dan second dan, anjay keren gak tuh? Anjing gak jebet ya. Intinya gua mau awakin si Hotaru ini cuman karena ya gue waifu anjing suram anjing. Ya intinya kayak gitulah. Jadi di sini gue mau ngawakin si Hotaru ya lah ya, let's go. Kita udah dapet 2400 ya dari shard ya, cuy. Jadi di sini gue mau pakai dus dan shardnya di sini yang nggak kepake, cuy. Yang nggak kepake kalau menurut gue sih, gue nggak make siapa ya, gak make, aduh gak ada anjir. Oh Hershey, cuy. Hershey gua gak kepake. Hershey gua gak make Hershey ya, lumayan cuy. Gua gak make Hershey, lalu gua gak pake ini. Lalu ke bawah kita nggak pakai Kiraya, Selena juga nggak pakai, kita udah awaken soalnya, cuy. Bukan nggak pakai karena apa ya, nggak udah awaken. Jadi kita tinggal ngisi beberapa lagi, cuy. Ngisi 4000, masihan 4000, kocak. Jadi let's go kita awaken, cuy. Jadi oke, okay. Kita awaken, cuy.
Awaken dari Hotaru, cuy. Let's go. Ini gue juga nyari Hotaru Awaken itu cuma dari artnya aja sih. Gue suka cuy artnya. Ya let's go, kita Awaken. Gila, gila. Awaken Hotaru cuy. Aduh, ini ada notif lagi. Dega get in ya. Nah, ini gue udah Awaken Hotaru. Let's go. Dan kita akhirnya Awaken Hotaru. Dan Awaken Hotaru di sini gue equipmentnya cuman gini, cuman ngasal. Jadi ya ini harusnya itu pakai efek hit ya, efek hit yang kayak gini, yang bone crusher, yang SR. Tapi gue nggak peduli, gue pakainya wine glass aja nggak apa-apa. Dan ini juga bisa dipakai ke Sakura Rain atau enggak kalian bisa pakai ke yang critical yang ini, yang Rhythmic March atau enggak yang ini cuy, yang paling butterfly. Ya, di sini cuy. Ya udah sih, Awaken Hotaru cuy, akhirnya kita Awaken Hotaru. Dan ya, gue bakal pakai. Ih, anjing, keren banget. Anjing. Let's go. Keren banget cuy, gila, gila. Jadi kita coba ganti avatarnya. Awaken. Let's go, anjing, keren banget. Gila, keren banget cuy. Keren parah, keren gokil ya. Keren gokil cuy, gila, gila. Waduh ya. Ini epic edan ya cuy. Jadi segitu sih. Ini gue mau coba itu dulu ya, mau coba screenshot untuk wallpaper ya cuy. Jadi segini aja di video kali ini ya cuy. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh like, share, dan subscribe cuy. Dan kalian kalau punya duit banyak, kalian boleh boleh ngasih donasi ya ke Saweria atau enggak ke ke membership ya cuy. Jadi let's go lah ya. Segini aja di video kali ini. Gua udah ada stok video 2 ya cuy. Jadi yang gacha grand sama yang ini. Jadi ditunggu ya cuy untuk uploadannya. Bye bye.